Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan na'imin, hamdan syakirin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamd kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa azimi sultanik. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'dah amma ba'd. Bapantun nembok cik tadi. Antara gugut je bukit tinggi. Bangarai di tengah-tengah. Kok sulit kini pai naik haji. Jo bonita kita pai umrah. Ya yeah. Tu. Baik suak kalau adonan barangkik tanggal 10 Desember. Insya Allah. Kalau ndak mati Ustaz Ristawardinyo paici. Itulah nyo buek di si Jeffrey Balihonyo. Di kalau ada orang IKK ingin barangke tanggal 10 Desember malapor ka Bonita Om Umrah. Bonita tu age om. Alih kasu payah na menjawe. Bonita tu alih ka kasus sanang awak dinyo dete. Alhamdulillah. Nanambo hormati. Ma buya mo tadi. Ah ko nyo lati bo Jeff. Baru tibo. Ah ya. Dari Madinah. Selamat ya nak. Ati bo bos wanita ko sekali. Lah dem promosi nunta ko ma. Lai terengah. Nan terhormat ustaz kita mulai ambo menjajak negari kota tua dulu, beliau kulah nak membawa. Angku datuk? Ya, Surisman. Jadi kami mengaji dulu di atas pentas. Karena ada gambus, takana mana dia, bo. Tapi beliau sekini alun yo pensiun lain. Masih dinas. Kalau ambo lah pensiun, selama 5 tahun. Tuak? Saja ambo pensiun, ambo bagabuang jo PDIP. Yo, penurunan daya ingat dan penghasilan. Bukan partai Mbak Mega. Itulah nasib orang pensiun. Cubalah Datuk nanti. Penambahan daya ingat dan penghasilan. Santiang kalau ustaz nak. Nang kecilnya tu yo tu mah. Dek diundang-undang orang mengaji kau tu tambah aja pensiun. Lebih-lebih kalau Jakarta waktu banyaknya lagi eh. Jadi kini dinas diserang ya. Mudah-mudahan beliau orang kampung kita kota tua ko sehat wal afiat sampai pensiun, kemudian beliau tetap bahagia di rumah tangganya. Amin. Nanambo hormati niniak mama urek tunggang pucuk nan bulek di negari. Dahan rampak daurin bun jo pusako. Putih labek buah nan masak makanan anak kemenakan. Nan badahan cupak jo gantang barantiang barih balabeh badaun rimbun jo adek bebuah ketua nan bana. Nan baurek cakam ke tanah jauh taunjam ke pitalo. Panuhlah bumi dirumpunnya. Digampu indak tabukekan di badai alun ke tauliang. Konon kok goyang angin lalu. Mudah-mudahan ini mama kita baik nan di kampung,
maupun dan di Jakarta sekitarnya diberi kesehatan oleh Allah. Amin. Nan kita hormati alim ulama, cadia pandai, nan basuluh tarang di dunia, bendangnya sampai ke akhirat. Kok duduk bacamin kitab tagaknya rintang jopi tua, tahu dihalal dengan haram seratus sah dengan bata. Mudah-mudahan alim ulama kita ndak taputui. Amin. Apa caranya supaya alim ulama janta putui? Anakku ibu-ibu muda yang setahun lagi anaknya akan lepas SD, masuklah ke pesantren. Kalau di negari awak tuan andake Sumatera Tawalib atau Tawalib Padang Panjang, karena di pesantren dipelajari ilmu nahu saraf. Dan kitabnya nanti kalau inyola baransu naik kelas jo, kitab indak wawari. Kalau nyo pandai nahu saraf, nyo pandai membaca. Orang-orang itulah, walaupun tidak mutlak, itulah yang akan jadi alim ulama. Di SMP le diajar nahu saraf. Ada suatu kalimat yang di dalam surat pendek berbunyi begini. Khalaqal insana fi ahsani taqwim. Ambo kanan apa ibu nam pernah sekolah di pesantren, taqwim tu apa nama kalimatnya? Ambo terjemahkan dulu. Taqwim tu kalau jawab bahasa Indonesia, sungguh kami jadikan manusia itu sebaik-baik kejadian. Iya kan? Apa nama kalimatnya taqwim itu? Yang di pesantren dulu sekolah. Ada nak pak nan duduk kini kau sekolah di Perabek kecuali Ustaz Datuk Surisman. Itu patut sedinya dapat tanya. Ada tak? Nak ada sekolah pesantren tak? Lain tak? Ada mungkin nan lain pindah takana kaji kau dah lain. Sebab isi kepala lah galih tu. Di Malabo nang kaga nang kagadang itu alupo juga jiko, iya kan? Taqwim tu artinya nama kalimatnya masdar. Namanya masdar, akar katanya atau fiil madinya qawwama, yuqawwamu taqwim. Apa artinya itu? Sebanyak ini makhluk Allah, yang paling baik itu kejadiannya, yang sebaik-baiknya adalah manu. Cula ibu baca min tu cali lo gajah. Mana rencak ibu jinyo? Mana rencak? Iya kan? Sudah sayangnya bakalu sampai keluar hidungnya panjang lo. Itu barana wak kemagi kulit gajah tu hembodi ndak kamu halu itu. Iya kan? Karena didesain kulitnya oleh Allah kasar. Jadi manusia adalah makhluk yang sebaik-baik kejadian. Kita bersyukur kepada Allah. Kemudian kita diberi pula akal yang sempurna. Ya kan? Kaum muslimin, para jemaah, kalau kita tidak mempunyai akal yang sempurna, lain mungkin awak hidup di Jakarta kau? Tidak. Di kampung awak di bawah gunung Singgalang, nama negari saya aneh sinan. Gugut tinggi rendah, gugut rendah tinggi. Tu di kampung awak. Ya. Yeah. Ambo panian je dulu tu ambo bertanya kurang gaik, ba mang ko gugut tinggi ko? Dinamoi gugut tinggi, nyo rendah dari gugut rendah. Katonyo gugut tinggi ko tinggi dari ngarai. Gugur rendah dari Gunung Singgalang. Jadi itu rahasianya gugur tinggi jo gugur rendah. Nan katigo tabe resarojo. Takuilah kita tatap kepada Allah, boleh nanti masuk surga. Kan tak salah tu. Gugur tinggi jo gugur rendah, nan katigo tabe sarojo. Takuilah kita kepada Allah, mudah-mudahan nanti masuk surga. Bahasa Inggrisnya tanya ke Ustaz Surisman.
Nyo santi yang bahasa Inggeris. Ambon dapat bahasa Belingka, bahasa Piaman, bahasa Solo. Kalau bahasa Piaman napal na demo. Kini ko bulan na namanya bu. Rabiul Awal. Ada orang Piaman tak ada tidak? Muaram sapa maului adik maului adik eh. Asam bagai bukan calai. Lamang puasa rayo adik rayo aji. Cik saya nama bulan Arab tu nyusah buiknya. Muaram. Tu nak ada boleh. Kalau lah bulan Rabiul Awal maului. Rabiul Akhir adik maului. Jumadil Awal adik eh. Jumadil Kakil sagang bagai. Sudah tu bulan carai. Tu Rajab tu. Sudah tu lamang tu Saban. Lamang puasa rayo adik rayo aji. Ya kan? Kalau orang bagi yang kate ke kampung ibu tu banyak bambo. Ya kan? Orang lain ambo yo. Ambo kami kuat. Kaum muslimin, para jemaah yang terhormat, bapak-bapak dan ibu-ibu, untuk jadi bahan cerita kita pada sore ini, kalau mode ko gadoang kakak ko Allah 100% sudah. Ah, lulai. Kalau dapat balot yang jo Sunda Pelapon. Dan menurut atok tu ah, boleh ruangannya tinggi beko di Bali, baliang-baliang dan serupa Masjid Raya Sumatera Barat. Pasan saja kini. Karena balinya maha, pitihnya bah. Banyak cik saya baliang-baliang tu. Sama juga saya dinginnya. Ibu Allah pulang kampung singgah ke Masjid Raya Sumatera Barat. Iko karami je maha ku ah. Kalau dimasukkan ke sini, sasaf ku. Karena Masjid tu gah. Gadang. Banyak orang kakak ku ah. Dimasukkan ke Masjid Raya. Sasaf. Tapi sekarang kelihatannya ramai. Karena gedung kita ini belum sudah, kok kita khususkan, namulah menangah tadi, bapak ibu lah mengeluarkan infak. Tapi mungkin alun cukui untuk menyudah alai. Kok indak nak kini dikeluar, besok-besok, nanggang sekuku ayam, kok indak kini isu, kami itu ayam tu? Kalau tidak kini, keluar impak. Habis itu. Ibu tadi yang telah mengeluarkan sebahagian rezeki untuk tetap melanjutkan pembangunan gedung kita ini. Kalau kita baca surat Al-Baqarah ayat 245. Bapak dan ibu yang berinfak itu, Allah menyebut beliau meminjam kepada kita. Ya kan? Nanti tanyakan ke Ustaz. Lupa lah, mau itulah orang gaik. Saya nak mau lihat tadi. Yusurisman. Ya kan? Beliau ini sarjana hukum ya. Ya. Datuk Raja Angik ya. Ini tak pakai garang ke Cik Angik saja. Ini nak mentingko tu dulu Datuk Raja Angik kah? Garang. Aku nak nelok eh jadi buya. Ya kan? Paguno dia orang banyak. Bapak ibu kaum muslimin yang terhormat. Apa firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 245? Man dhalladhi yukridullaha qardan hasanan. Ini dalam bahasa Arab disebut fi'il mudhari'. Apa artinya? Barang siapa yang meminjamkan hartanya pada jalan Allah dengan pinjaman yang baik, qardan hasanan. Ya kan? Yang punya harta sebenarnya siapa Bapak Ibu? Allah. Tapi kita nan bainfak, membangun gadung anak yatim, membangun gadung rumah tahfiz, menyudahkan gedung pertemuan kita untuk bersilaturahmi, membangun musala dan masjid, itu Allah menyebutnya beliau meminjam. Apa bedanya pinjaman jo paragi? Abu. Lah selama ko hidup nak tentu dah. Apa bedanya?
kalon barang nan lah diagihan, tangga hak orang nan magih. Kalau diminta balik kecik anak-anak masombo ketik, minta balik tauluk lidah. Atau istilahnya masombo ketik. Jadi barang sesuatu yang telah diberikan tidak boleh diminta lagi. Kalau pinjaman harus dibayar. Akini bertanya ambo ke ibu-ibu apa-apa. Engkanlah donan sagai ambo gua nala sawale cucu. Iya kan? Kalau kita menyekolahkan anak sejak dari PAUD sampai TK sampai SD sampai perguruan tinggi sampai kita cariannya suami bara pitih banyak abih. Itu bapa ragih tu atau bapa salah? Bukan sekadar bapa ragih, Pak. Malah itu tanggungjawab. Kalau indak kita agian, kalau meminta orang ndak diagih, ndak baage kadang-kadang ndak kalau ndak ado. Tapi kalau untuk anak ndak ado daging tulang dirawi. Ndak air talang dipancuang. Ndak bare hatah dikisik. Ndak ameh bungka diasah. Ya kan? Itu kalau untuk anak. Karena tanggung jawab. Sekarang pertanyaan, anak ini samakah sifatnya semua? Tidak. Kalau ada anak, lah kita bayikan tanggung jawab awak kainyo sadonyo, berhasilnya. Tapi nyo lupo di awak. Katakan lainnya jadi orang Sumando masuk lukah. Ibu pernah tak jawab mencalik balui masuk luka? Lai? Lai bisa jo keluar? Bisa tapi di keluar. Bagi ceknya ke keluar seorang. Apa luka di dalam turun ciang? Walaupun kulitnya licin tak bisa pak. Antah kok dipatahan lidi luka tu gak tigo. Tapi asal utuh tak kado balui keluar di luka lai. Kalau tak di keluar. Adolo orang jadi Sumando babini aman bantu balui masuk lukah tanya. Dah adonyo cik cali biayanyo lai. Urang gaeknyo nyo di rumah bini nyo kose basiwa 6. Itu namonyo urang Sumando masuk lukah. Itu ambo dapat pelajaran di Pekumbu apa? Negari awak ampe seorang Sumando. Sumando nenek mama, Sumando kacang miang, Sumando lepik uruk, Sumando langau i. Ijau. Acik dan elok tu. Ya kan? Adi payo kumbu asulikinya tambah acik lain. Sumando masuk lukah. Ya kan? Abang Sumando masuk lukah. Ndaknya calik-calik renggayiknya lain. Pada pitihnya ba? Banyak. Kalau tak jadi salah seorang anak ibu seperti itu. Mau pek ndak ibu? Jangan mengangguk-angguk saya jawab iyo mau pe atau ndak. Hah? Kalau iyo berarti ibu ndak bapa ragih dengan tadi itu. Bapa salang. Ndena jobareh bapinjam mang den sekolah dulu naik turun rumah orang den ndak cukup pitih den salangan ka orang kini yang saja babini waang lai kayo ndak ancik caliak den do baja sobana den malaya nan waang baala den kole eh. Itu ndak bapa ragi ya ibu tu tapi bapa salang pakaro anak ndak membalih guno. Anak ko lupa sejawab, itu Allah pula punya ayat untuk inyo. Ada ayatnya? Ada. Wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Ya kan? Jadi kalau menokok-nokok awak kan nak ba, barapitih den nabi penyokolan wang dulu. Anglah kayo kini ndak ambantu den do. Atu tandonyo bapa salang apa? Nah, apalagi itu. Akhirnya tidak terjadi keikhlasan. Bu, boleh ambo tanya cik lain? Anak nang keluar ko biar ciek, biar dua, biar tiga, inyo bakanda atau perangai awak jo ayahnyo? Jawab. Kira-kira apa jawabannya?
Indak nambah kecil lah tahu. Maka anak tu tidak berkehendak lahir. Karena buah cinta kita berdua, dia ditakdirkan oleh Allah ada. Kalau habis harta kita untuk mendidiknya, itu sesuatu yang harus kita ikhlaskan. Jangan kita minta balik jasa. Lagi terang ada ibu tu. Jangan payah mengecik saya dan. Ingin masuk surga atau tidak? Orang masuk surga itu harus ikhlas. Kalau kita tidak ikhlas beramal Bapak Ibu, tu sama jo patuang tidak bangun. Ambo yakin Ibu nak menggali di Tanah Abang, di Tamrin City, di Cipulir, di mana saja. Ya kan? Pasti kain sudah kuado nambah pakaian ke patuang. Yo, untuk apa? Supaya nampak di orang kain ko rancak. Patuang tu kan dibantu serupa badan awak. Abang mengkorancak di bodinya baju tu laki, patuang tu tubuhnya atletis. Kalau serupa mbojo Pak, Pak Yasri Lumar kuah, ku Sultan Sri Padono. Tinggi parui dari siko 3L, siko 4L, siko harus diukur baju tu. Dipakai nan 5L, panjang lengannya sampai ke mari. Marorohnya ke bawah. Iya kan? Jadi kalau patuang itu mengkorancak dipakai tubuhnya atletis. Ambo ibu-ibu bapak-bapak tahun 92 pernah diundang di orang PKDP mengaji ke Pekanbaru. Buya, nak capek tiba buya jo pesawat saya. Dahulu ada pesawat dari Padang Garuda Ketik. Isinya 60 rasanya. Ya. Jadi ambo bawa ibu. Kutiko tu yang terkenal di Pekanbaru Pasar Bawah. Alun ado mall-mall kole do. Iya kan? Ambo baolah ibu ke Pekanbaru tu, ke Pasar Bawah tu bermain. Nampak ladinyo patuang bapakaian baju muslim, warnanya oren. Iya kan? Ah keciknya dah rancak baju ko dah dan Bali yo. Jam Bali lo le baju siko ko dari awu kuning di bawah orang ko. Maha kecik. Dia wukunian salah awak Bali. Bahawak kesinggah dia wukunian dah. Awak jauh pesawat. Piti dia lahir. Tak kena minta ke piti. Udah dah. Nyawa Bali baju kau. Itulah dilipik dek tukang. Dia orang ngalih kau. Ya kan? Mbak Bali yo bu. Yo bu. Mbak jual je. Jadi kalau awak menggalih kau pak. Kalau ada pak lupa mbak ingian. Tak ada istilah terima kasih dah pak. Apa jan berterima kasih kau orang membali. Awak nambalanjo jan terima kasih ke orang menjual. Terima kasih tu kalau nyagi saya. Kalau ada orang ikaka ko beko magi ambo baju ambo ke pulang, atu yo terima kasih. Ustaz, ko baju di Tanah Abang dua lain untuk ustaz. Ah, terima kasih yo jemaah ikaka jam. Tapi kalau mambali ba ambo bali yo atu akadnya. Yo ambo jual. Sebab awak tidak nyuagih dah mengawak, terima kasih kenyo. Ya kan? Jadi jual beli itu akad. Ada penyerahan, ada penerima. Jadi kalau ada apa lupa selama kau menggalih, jangan dibiasanya itu lain. Ambo beli, yo pak, kecuali orang beli. Yo pak, ambo jual. Berakai. Ya kan? Jadi kaum muslimin, lah tiba di Padang, di rumah, nyo pakai baju tu di ibu. Ya kan patuang tadi mangko rancak nyo, patuang tu tinggi. Ambo pakiruan ada 170 tinggi patuang tu. Untuk orang pedusi kan ideal tu. Badannya ram rampiang. Ya kan? Ha, tiba di rumahnya pakai di ibu. Dah, lis rancak tadi dah ndak je. Bapiciang nyo langsung galak dah. Beliau tu ndak ado kini lai. Bamang kau galak, nyonya sadar pulo badannya tidak serupa patuang tu dah sudah agak puak singkik lah. Ini bintang bapak. Ya kan? Akini pertanyaan saya. Patung-patung perempuan yang cantik dipakai tadi. Mau tidak ibu? Anak ibu dan laki-laki ingin mencari jodoh. Ah nikah, itulah patuang dan dilapau kan. Lihat mau ibu cerita.
kanyo pangan patuang tu kaki kareh, tangan kareh. Ui, ui, ui. Ana motan. Dari Padang dan datang ngaji kalian mota. Kecik kalian majalan sedang kemari. Dia mota jo, dangang kaji ko dulu. Ya kan? Lai terengah tu. Kalau balimpi gelombang mati ndak siaran cik. Siaran kalian kamu dangan kata ambo itu se. Habis dan dangan lah mota lah. Mota lah. Kena ndak jaleh. Ah, seperti itulah orang tidak ikhlas. Samo jo patuang rancak ndak bangok. Ndak ada nilai amal kita kalau tidak ikhlas. Jadi ibu-ibu ke depan, supaya suami senang, ibu-ibu jadi orang ikhlas sebagai istri, pagi-pagi ibu ke memasak tu tanya dulu ke suami. Sedangkan istri Fir'aun kapie suaminya bu, tapi kalau nyo ke memasak nak nyo masak-masak sen. Anyo datang ke suaminya lu. Dafir. Ah, nang kelamak samba Dafir. Indak Firdaus do Firaun. Atau dia teh meja makan, adolo cambui, cambui kusi wendi tua. Nyo tanyo di Firaun, kuntu a cambui ko go dia. Kalau ndak lama samba ada, lakak lah mbojo cambui. Ya do ibu cuitu ke suami. Malah suami nan ibu ari. Nyo batanyo eloknyo, bu. Amin nu awak kini ibu. Aca liat saya ada waktu doang. Para anak udah pergi pitihnya banyak anak tanya. Ala luko hati suah. Kok luko dipisau tampak darah dua tiga taweh penawasan nang menindak tampak bakih nyobetadinnya sehat juga. Tapi luko di lidah sari ubeknya mendanyui ke ubun-ubun. Manggaga karangkai hati di luar mungkin tak mengasan di dalam menaruh dandam. Samo jo kain balipik dalam mari. Disangko boleh buah nipah kironyo ampek bapak sagi. Di luar lipik nantak berubah di dalam lacai tiok ragi. Jen dikasari suami tak? Muliakan inyo. Kami laki-laki ko bu atas masuk ambo. Ndak warana bedanya jo baru api aman kena. Asa kanyang paruiknya, pandai istrinya memanjuannya, tu ndak ada nan tagok tempuk kerambirnya. Kerambir mudanya tanggainya mah. Kareh tempuk kerambir muda tu ndak. Tapi di baru nanyo sanangan dek tuannya, ndak ada nan kareh. Jadi ibu-ibu santiang-santiang lah menyenangkan hati suami. Jadi kasarinya. Apa-apa itu loh. Kalau minta pitih istri kawak, ikhlas-ikhlas lagi ni. Mengemisnya tu atau minta haknya? Nah, jadi semuanya pengemis istri awak. Aduh laki-laki ko nampam berang pak. Ya kan? Minta pitih bininya. Apa cik salah rompet ni kau ni kau tu sebentar nak minta pitih macam ni. Atau tak singgung pun inyo. Ya kan? Lekan namo 10,000 dia gi tapi redaksinya rancak. Raso disiram air mawanan bak diureh pati santan sanang anggota ketubuh ketujuhnya. Jadi dalam hidup ini yang penting redaksinya itu apa? Nah, jadi kalau bapak ibu mengeluarkan dana untuk melanjutkan pembangunan gedung serbaguna kita ini, bersedekahlah, berinfaklah dengan ikhlas. Yang dibalas Allah itu bukan pahala saja nak. Anak-anak ambo nak mudo-mudo. Tak pahala sediagi di Allah nak. Pitih nanti keluar tu nyo ganti di Allah balik. Ya kan? Nyo ganti. Barak gantinya. Akito baconan ketik. Manja'a bil hasanah falahu asyru amsalha. Tu paling ketek mah. Barang siapa yang datang berbuat kebajikan 10 kali lipat bahagian balasannya. Wa man jaa bisayyi'ah, kalau dia datang berbuat kejahatan, fala yujza illa mithlaha. Tidak dibalas oleh Allah kecuali sama yang dia lakukan.
Di kalau ciek awak babuek nang buruk, pak dosonyo ciek lah nyok. Pi kalau babuek nang baik, 10 paling rendah. Atau nang paling rendah tu. Kita cari nang paling tinggi dari itu. Ada tak dalam Quran? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Mathalul ladzina yunfiquna fi sabilillah. Perumpamaan orang yang menafkahkan hartanya pada jalan Allah, kamathali habbah, sama dengan menanam satu biji ke dalam tanah. Ambatat sab'a sanabil, tumbuh dia 7 tangkai. Fi kulli sumbulatin mi'atu habbah, dalam setiap tangkai 100 biji. 7 kali 100 berapa? Ada enggak bunga bang? Dia taklah bunga bang ko halal dulu. Ada enggak dalam 700%? Dah ada bapak ibu. Dah ada. Tapi kalau Allah membalasi 700 kali lipat, itu bukan pahala saja, uang. Tidak ada orang pemurah yang jatuh miskin. Ibu, kalau pulang kampung kau ki tinggi, ada tidak pernah berjalan menjalik musaji rancak di tepi laut? Namanya Al-Hakim. Ya kan? Itu Al-Hakim itu masih hidup orangnya, bapak dari yang membangun masjid ini. Mana yang mahal bangunan masjid itu dengan reklamasi pantainya? Mahal reklamasi pantai, entah berapa biayanya. Namun orang yang membangun itu bertambah kaya. Sekarang dia bangun masjid lagi sendirian di tempatnya, tinggal di Pakanbah baru. Nan jatuh bangkrut tubuh orang penciki. Lebih-lebih tidak ke orang senyum ciki do ke badannya. Ada tanda-tandanya orang penciki ke badan tu, Ustaz. Ada. Kalau ada sambal lama nyebuik di bininya, tidaknya makan, tidaknya cium tu. Alam masuk aromanya ke hidung. Ya kan? Hanya kunyah saja nasi. Deh. Bang, kau tidak dimakan sambal dah. Boleh seketik biaya hidup awak. Kenalah baunnya tu. Setuju. Kalau reaksinya di lapangan, bawa orang penciki itu. Hari hujan, payuangnya kapi. Bang, kau berkapi payuang, pak. Basah payuang kau berkau. Kalau nyoba kupiah hitam kau apa? Banyak nambah menjelit tu hari hujan. Ah, nyo itu lah. Biarlah tingkuraknya kena air. Dari kupiahnya basah. Aturan penciki tu, pak. Hari hujan payung nyo kapi inyo takaja onda nyo iri kok kemakan gule ayam nyo dabi ayam sakit. Akhirnya nyusi di ini lalu di musaji. Kalau dalam hadis Nabi bagaimana orang kikir ini? Ya kan? Innal bakhila ba'idum minallah wa ba'idum minan nas wa ba'idum minal jannah wa qaribum minan nar. Orang yang bakhil jauh dari Allah, jauh dari manusia, jauh dari surga dan dekat dengan neraka. Wa innas sakhia, orang yang pemurah, qaribum minallah, dekat dengan Allah. Wa qaribum minan nas, dekat dengan manusia. Wa qaribum minal jannah, dekat dengan surga. Wa ba'idum minan nar, jauh dari neraka. Jadilah kita orang pemurah. Kok ada jo umu ambo lai duit jo ambo lai diundang jo orang ambo orang kakak tu. Pai ambo kemari gedung ko lah bacat rancak. Ya kan? Kemudian nyo lah pakai orang lama nyebut loteng. Lotengnya Sunda. Falatfon. Ya, falatfon namanya. Ayo. Ya kan? Jadi ada perubahan kita tabligh akbar ini. Kalau tidak ada perubahan awak, karena nelo, dobu, sudah tabligh akbar kwa, diundang na ustaz dari jauh, tapi tidak ada perubahan. Itu semua orang senam. Ibu lihat dengan senam. Senam tu paluh tabi ketiak babaun baju basah pilangkah sinan tu. Yo apa nak? Yo. Nak beransur langkah. Ha. Tu nang kedua contohnya. Ko ambo kecil ni ko lai boleh. Lai. Jangan manggu saya lai lah. Lai ustaz.
kalau ibu pulang besok, singgahlah ke pantai Gondoria, Pariaman. Mengat Ustaz mencalik baru baca min. Menyeo 3,000. Pencari piti lah diorang tu. Ba'a baru baca min tu Ustaz. Pandainya itu lah. Suruh buat selfie. Tunjuk kisah lo ke tangan kita. Nyonya lagi apa Sarawak di tuannya tu. Pinyo kak balik. Atanyo ambo ka urang na mampasion tu la barala mo nyo baru ko baca min. Lah biar 3 tahun pak. Lihat do perubahan. Agala urang tu. Andaknyo baru tu kalau mangarati nyo mencaliak badannya di camin tu, tu ada perubahannya. Menganyo painyo ke tukang jahi. Dah. Boyalah baju gak sutaga dah. Jo Sarawak sekali. Babi tu. Selama kau setinggi itu kerambi dan panjek dah. Lebih-lebih bini dan tumbuangnya kadang. Apa tilanjang saya di puncak kerambi. Orang menonton di bawah. Malu dan. Dah besok supaya tertutup aurat dan di atas kerambi. Udah buat ala Sarawak juga juga sepasang. Lihat tu pengenal baru macam itu. Nah. Di kalau tidak ada perubahan awak kena baik tu. Walaupun beratus kali awak tak beli akhbar kau, agi nama saya lah dapat, dia tak kawan nyabuin. Kalau yang mengerti? Maaf ya Pak. Ya kan contohnya sederhana saya. Sebab itu, sebab Allah menyuruh awak baguru nak membaca saja. Baguru nak sekolah saja. Baguru indak kananta sure saja, baguru kananta sire dan kita cali alam takam, alam takam bang. Ado pantunnya, ado. Panukik pisau sirawi ambil galah batang linta buang salodang jadikan niru nan satitik jadi kalawi nan sakapa jadikan gunung alam takam bang jadi guru. Ya kan? Akati kita lihat alam semesta, bu. Kepatang mau mengaji jurang pantai cermin Solo. Jadi judul dia gih sabar menerima musibah, syukur menerima nikmat. Iya kan? Nah, bamang kau itu rupanya beliau kau banyak mengalih di pasar Tanah Abang. Kini orang membali kau nan kurang galih ke dijual do. Iya kan? Asingo tu kurang jual bali. Atau mengkonyo minta judul itu supaya jan pedagang kau stres. Iya kan? Ah, sebenarnya itu Allah ingin menaikkan tingkat keimanan kita. Kalau Allah sedang menguji. Sama dengan kita diuji sakit Bapak Ibu. Kalau awak sakit sabar awak menerima tu berkurang dosa. Jadi apa kalau nak dosa sakit-sakit itulah banci Allah kepak. Sebab kutiko sakit, taraso nikmat sehat. Kutiko bansek, taraso nikmat kayu. Kalau kayu panjang, apa? Bisa lupa, ya Allah. Tapi kalau di bansek, kadang-kadang, atakan Allah. Ya apa tak? Acu itu loh. Kok ada suami ibu, nyambik diorang sabar saja lah. Ya kan? Itu untuk menaikkan kelas iman awak. Kalau ambo padusi ibu ah, kok padusi ambo tu nyambik suami ambo de orang. Berterima kasih ambo ke orang. Terima kasih yo bu, nan biaso ambo senyo peloso seorang. Kini lah baduo je ibu. Syukur awak. Batanak lah baduo menyasah baju. Lah baduo pai baralek lah ganti-ganti ndak amplop wak sana nabi dah. Ya kan? Jadi sabar saya, bu. Sabar memang laki-laki kok boleh babini lebih dari cik. Kalau tidak, tanya. Beliau kan di pengadilan agama kerja tu. Tanyalah. Kau tidak, kau ambil buik-buik saya ayatnya. Fankihu ma tabalakum minan nisa. Nikahilah olehmu wanita yang suka dengan kamu, kamu suka dengannya. Kalau lah cuy itu pak, itulah batapuk dua tangan tu berbunyinya.
Iya kan? Bara masna. Ndak ciek denda tu. Di kalau ciek tu kurang baru. Wa sulasa tigo. Wa ruba ampe. Apa-apa kau galak-galak manis sebenarnya. Ayat gua belum selesai dan bacaan dah. Iya kan? Ada ujungnya. Fa in khiftum alla ta'dilu fawahidah. Kalau engkau khawatir tidak keadil, cie mianglah. Ada ni tu nanda empat cik, pak. Malah lah mati, tidak ada ganti sampai gini. Ya. Sebab, ambo pai wirid kau kini lama-lama. Tu ibu lo hati ibu di rumah kau diganti. Ya kan? Aku di bawahnya taruh ibarat lo, saya ke Petabang. Ini ibu dan bapak-bapak. Arancak seorang kau selai. Tak ada orang mencikarawi. Ya kan? Artinya. Nang kedua, mangko ndak ambo ganti. Umur ambo lah 71. Lah layu sadonyo. Nah ini ibu-ibu dan bapak. Ya kan? Kok iyo diganti? Itu nan umur 67. Umur 65. Itu nan sepadanya ambo. Ya kan? Tua-tua 4 tahun, 5 tahun atau 6 tahun. Ya kan? Ambo cari nan umur 49, umur 51. Kemudo tu, ambo bersemangat lo. Tapi nyo mengandung ambo mati. Ini bapak-bapak. Raja cuy ko gini. Baik dah tua tu. Kalau 56, ya umur ambo ke mati bini ko, bini mo. Sapakan tu sudah mati bini mo. Kan tak ada salahnya dah. Laki-laki tak punya idah dah. Iya kan? Jadi kalau khawatir indak kadil cie salah. Lai terangkan apa tu? Nang kedua secara finansial. Bisa tak mato pencarian awak membalanjoi bini berdua? Itu harus dikaji tu pak. Kalau dicubo je bini berdua gaji ketik. Pencarian ku kurang. Ada pantunnya. Lai dapat pantunnya dia pak. Abia dan tunjuannya lalu yo. Apa tunnya? Kopi pai indak bagulo nyo buwe derang balingka. Piti sari rini baduo akhirnya lalu di surau tinggal. Itu nang jadi. Bab itu bini nan tuo nak menerima oleh piti habi. Bini nan mudo mau mau si ko ayam muda nak batalu ke dalam rangkek lo dalam. Ah. Jadi walaupun boleh di Al-Quran begini sampai apa, harus dicerna dulu. Jangan begini-begini saja. Nambah bayo napa? Awak begini, cik begini, tinggal anak tiga dua. Tak tahu sekolahan tu. Bapak-bapak jangan merasa tak apa-apa hidup akan dipertanggungjawabkan di akhirat. Karena anak yang tidak terdidik dengan agama, dia menjadi pereman, dia jadi narkoba, dia jadi segala macam perbuatan yang keji dan yang mungkar. Karena ayahnya menyia-nyiakan pendidikannya. Nah, laduo tadi. Ada balasan Allah 10 kali lipat, ada 700 kali. Akini kita baca ayat yang tidak berhingga balasannya. Tak berhingga balasan Allah. Kalau 1 juta ada nolnya, 1 miliar ada nolnya, 1 triliun ada nolnya. Kalau tak berhingga, tak bisa lagi dikasih angka. Ada ayatnya Al-Baqarah ayat 245. Man dhalladhi yukridullaha qardan hasanan. Siapa yang mau meminjamkan hartanya pada jalan Allah dengan pinjaman yang baik, fayudha'ifahu lahu adha'afan katsirah, maka dibalas oleh Allah dengan balasan katsirah yang banyak, sangat banyaknya tidak bisa dihitung. Itu bantu arato baru tu, tidak bantu palo. Sebab serupa nan ambo kecian tadi, orang pemurah tidak ada yang jatuh bangkrut. Ya. Yeah. Kaum muslimin, ibu-ibu, bapak-bapak, para jemaah, untuk ini ada ceritanya. Tapi kalau ibu sudah kerap kali menonton video saya,
Dan yang akan saya ceritakan ini sudah ada dalam video. Tapi kau tidak ada dan mendengarlah video itu. Ambo ceritakan gini, balik. Lihatlah. Ada orang pemurah, pemuda kulit hitam di Amerika, namanya Howard Klee. Orang tuanya laki-laki padusi meninggal jarak 10 minit saja. Apa kata orang tuanya? Howard Klee, ya ma, ya pa. Kalau kami meninggal, warisan tidak ada untuk muna. Yang ada hanya uang untuk membeli makanan untuk setahun. Kalau ini sudah habis, ayah anjurkan, ayah perintahkan kepadamu supaya kamu berusaha mencari pekerjaan. Tidak boleh minta-minta nak. Orang tubuhnya tidak cacat, kalau dia minta-minta, nanti di akhirat akan hadir dengan muka tanpa daging. Ada orang mengali kuburan bu, tak kali kuburan lama, basuh kepalanya, bentuknya. Tempat matanya kok gak? Gadang, tempat rahangnya? Laweh, rahang kok kan sampai kemari kok. Kok dia ada jangik je daging, semua kau rancaknya kan? Kok tidak ada jangik daging lagi? Celialah tengkurak yang dapat itu. Atau Pak Ibu ke Bali, ada suatu desa di sana yang mayat tidak dikuburkan. Tapi diletakkan saya di tabiang. Ya kan? Ngeri kita lalu di sana. Ya kan? Ah, jadi orang yang suka minta-minta, di akhirat nanti mukonya tidak berdagang sama je tengkurak itu. Orang minta-minta itu tidak orang miskin saya dah, Pak. Ada minta proyek, minta pangkai, minta jabatan, biarlahnya menjilik-jilik, asal jabatan dah dapat. Jadi bukan orang miskin saja yang minta-minta. Jadilah habis makanan, parut kau tidak bisa ditahan laparnya. Litak kecil orang mungkin tinggi. Nampak dia nyokadai. Di kadai kau tidak ada orang nyoketuk pintu. Assalamualaikum. Keluarlah anak padusi kira-kira umur 8 tahun. 2 tahun di bawahnya. Akabar bang. Nyok kau minta kuih kau baru lepas. Tapi tekanan pasal namanya balik. Tidak ada dia. Abang salah ketuk tadi mas. Rupa anak kau Arif walaupun umurnya 8 tahun baru. Bang. Abang jangan berbohong lo jawab. Awak caliak lutut abang meretik. Muka abang pucik, abang kelaparan kan? Indak orang Minang itu dah, Pak. Ya kan? Orang negro. Ah, orang Minang ko aruf arif pula. Ambo kalau mencaliak-caliak jam jemaah sedang ambo mengaji, ko ambo assalamualaikum saja, Pak. Tando lalamo mengaji itu atau kuenya sebalik. Ham je, sinang ku lah. Ham je. Ha. Itulah panjang nak kaji. Jangan dicaliak jam tak? Tamat cerita kau awak serahat. Kan? Caliak jam mati tu setengah tiga dari dia. Aiko cik, jam meletaknya sinan. Baterainya nak bertukar, warna balinya. Tukar kau dia, Jeff? Ha? Ayo tanggai lah. Kalau rusak, tanggai tukar jenam baru. Ibu, masih bersedia cerita yang sedikit ini? Jadi nyobui Allah di anak gadis ketik umur 8 tahun tu susu kambing angin. Joroti bakar pakai sayur di dalamnya. Kini nyonamui diorang sandwich. Ah, nyo makan itu. Berapa linyo kau dia nak membali abang dobang. Kami di siko keluarga banyak diagi rezeki di Allah. Kesiko selah abang makan. Cita anak tu penyantunnya. 8 tahun baru tu. Ya kan? Lah juga 10 kali. 10 hari work kali tu sinan. Dapik di nyumandih hangke. Pamurah sama jurang melingka gua. Pamurah elok kayu. Nyo suruh hai work kali ke sekolah pak. Bu, ai 16 tahun kemudian nyo menjadi dokter spesialis penyakit dalam.
Kemudian dipercaya 2 tahun lagi menjadi direktur utama rumah sakit kanker. Tapi anak nan umur 8 tahun tadi kan lah gadih lo tu, malang nasibnya sementara. Ba malangnya dapeknya kanker payudara lah stadium mampe. Dirujuk berobat ke rumah sakit kanker itu. Melihat surat rujukan dibaca oleh direktur utama, menangis dia. Ya Allah, ternyata adik yang sakit ini adik yang pemurah kepada anak yatim 16 tahun yang lalu. Anak yatim yang diberinya makan itu adalah saya, ya Allah. Sekarang penyakit adik ini berat. Saya yakin, ya Allah, yang menyembuhkan bukan dokter, bukan obat, tapi Engkau. Wa idza maridtu fahuwa yasfin. Apabila sakit, Allah yang menyembuhkan. Ya Allah, dengan ilmu yang Engkau berikan kepada saya akan merawat ini, anak ini semampu saya. Tapi saya tidak bisa menyembuhkan, ya Allah, sembuhkanlah anak ini. Nyotarui salat tahajud, salat duha, salat hajat, mendoa tarui supaya pasiennya kau sehat. Alhamdulillah, batang tasanda teh gunung urik tahun jam kapitalo, raso nak rareh kadijuluk jatuh seorang ditampuknya. Alhamdulillah, sehat anak tadi setelah melalui perawatan 5 bulan. Tapi ketika berhadapan dengan administrasi, akan membayi menanginya, Pak. Jual kadi bayi bayarannya mahal, 5 bulan sakit, orang tua lah bangkrut, rumah tabakah. Menangis dia. Sedang menangis itu terdengar suara di belakang, Adinda, jangan menangis. Ternyata kamu lupa dengan saya. Saya tidak lupa dengan Modi. Engkaulah adik yang berhati mulia kepada anak yatim 16 tahun yang lalu. Engkau beri makan anak yatim itu. Anak yatim itu saya. Sekarang saya sudah menjadi direktur utama rumah sakit ini. Karena engkau telah membantu anak yatim, engkau dibantu pula oleh Allah. Pulanglah adik, kamu tidak bayar lagi. Acu itu balasan Allah, Bu. Ko indak nak kini dibalik 6 tahun kemudian. Kalau tidak ada menerima di dunia, tandonya bayaran lansai tunai lunas itu nanti di surga. Mana rancak serugo yo dunia? Rancak serugo. Ibu ingin masuk serugo? Harus mati dulu. Yo ingin masuk serugo? Kalau ingin capek mati lah lai. Tapi mati itu ajal. Sampai sinan si ceritonyo tua indak. Rupanya rauter tu kane hati kanak tu. Kalau orang muda sakit tu capek pulihnya. Tak tangguh rancaknya adik nan pemurah tu. Rambutnya mayang taurai. Mukonyo pipi di lepi pawah di layang. Daguaknya labah tagantuang. Iduangnya coda suntungga. Gigi putih co bintang timur. Tumiknya co talua buruang. Batihnya co parui padi. Apingguanya tak boleh sebut. Gitu sih. Kane hati dokter ko ke pasiennya tu. Nyo ndak mau pacaran no. Pacaran ko bado. Bado so. Labih-labih pacaran ko 5 tahun sama jo kredit onda. Lah nyo cubo jo kuah kelio ko lah pucik daging ko. Eh. Jadi kalau kita setuju sama jatuh hati ni, nikah awak dapat nan orisinil. Ya kan? Nyolamar lah anak gadih pasien nyoko. Nyolamar jo bahasa Inggris. Tak dapat di den. Kalau di sensoris mana dapatnya? Santi yang bahasa Inggris. Tapi dek dia mbo tak dapat dipindah. Sehingga bahasa Balingkal ini tak apa? Bahasa kota tua. Kecik dokter ko malamar anak gadih tu. Balabuh kapa di muaru. Sarik muatan buah kopi. Menumpang pulau toke cangkeh. Kapan datang dari Padang? Dari mato asa mulonyo dia. Kinilah jatuh ke dalam mati. Tapuk ko indah adik balik. Alamai udah cinta seorang. Kan yo membana nanya tu. Kini sebelum nambo lanjut kaji ko. Boleh ambo bertanya ke ibu-ibu.
ibu-ibu pasien sakit nan sangat barik. Berbahaya untuk kelangsungan hidup. Sekarang ibu sudah sehat, dirawat di rumah sakit. Tidak membayar. Dokter itu kena hati ibu, nyo gagah direktur rumah sakit, nyo lamar ke bininya, ibu tulak. Tidak ayu itu. Kalau ditulak tu sama je memutang cindua durian. Pak. Nyo balik pantun dia nak kau. Lain dapat ibu pantunnya. Dia tidak lo dapat tu. Kerana nyo bahasa Inggris. Kita pindah ke bahasa Minang. Kapa ketik di lamun nombak. Kapa datang di Bengkulu. Dek riak tiba di tapi. Sampailah juo ke Subarang. Pandai bana bang menembak. Menembak indak jo piluru. Kane sawalah jantung hati. Iman di dado digoncangnya bang. Bang, hatiku dalam hatimu. Sawanta sudah itulah bunyi. Sorgen tunggal. Menikah orang. Kiro di rusuk rumahnya, ada musalah alun sudah leh, nyusudah saya berdua. Acu itu pemurahnya orang tu laki bini. Kini gedung IKK indah awak seorang kemenyudahan. Tapi orang kota tu yang ada di perantauan. Amu nak kita gedung kecepek selesai. Ko indah kini bisu agen piti ke penitia. Lai terengah deh bu tu. Jangan kari yang saya liu dia mengecek. Mereka tidak ada diamalkan. Nah, ini mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau ekonomi sekarang kurang lancar. Saya doakan. Ya Allah tak galih. Tak jua je lah galih orang kota tua kau ya Allah. Lagi dapat di buku pantun kota tua kau. Kota tua je pahambatan. Kedua je bukit tinggi. Malang bacinto malah badan di tangan orang tersayangi aku apa yo ya kan cari nantak bapu nantak bapunyo nah kalau ado usaha kita ndak lancar kini begini hari lah sore besok pagi besok hari dingin sudah tua angin sekarang ekonomi anjlok nanti akan mengeliat. Ya kan? Itulah hidup kita di dunia ini. Ada nikmat, ada musibah, ada susah, ada bahagia. Jangan kita lupakan Allah karena Allah yang mendatangkan keduanya. Saya berdoa kepada Allah agar ekonomi bapak-bapak, ibu-ibu semua dimudahkan oleh Allah urusannya. Amin. Ya Rabbal. Itulah cerita kita sore kini. Harilah pukul 5 lewat. Ya. Adolo belai acara cik lai ke diisi beko. Jadi hari kini itu 5 kali mengaji. Subuh di Jati Negara. Pukul sabalih. Reuni STM 1 Bukit Tinggi. Sudah tu keluarga baling. Balingka. Sesudah tu keluarga koto. Tuo sudah isa beko. Padang luar tanah datar. Untung saja orang tua kau lagi diagih jadi Allah sehat. Bisa tagak mengaji walaupunlah 71 tahun. Tapi babi ni nak talak lah. Ya kan? Mudah-mudahan semua yang kita lakukan hari ini menjadi amal sah, menjadi amal saleh. Lagi diagih maaf ambo tu ah. Ibu-ibu sehat sendaknya. Ibu-ibu muda didiklah anak, masukkanlah sebagian ke pesantren. Di Parabe itu sangat modern sekarang. Apa saja pelajaran SMP, SMA dimasukkan ke pesantren itu di samping mengaji kitab. Aduh lo pantunnya. Sekolah ke Parabe membeli barih ke taluk, biarlah kaji kurang dapat asal badan lagi kaput. Ikut kaji nak dapat awak kuruilah. Mudah-mudahan anak kita menjadi ulama masa yang akan datang. Amin. Salah kepada Allah, ambo minta ampun. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kamu doa awak sekali. Doa dua-dua dia. Na'udzubillahi minasyaitanir rajim. بسم الله الرحمن الرحيم
hamdan na'imin, hamdan syakirin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamd, kama yambaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma ya Allah ya Rahman ya Rahim, irhamna ya Allah. Ya Salam ya Salam, salimna ya Allah. Allahumma ja'alna dinana dinan nabina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, wa imanana imanal mu'minin, wa islamana islamal muslimin, wa salatana salatal khashi'in, wa qiyamana qiyamal qa'ifin, wa qira'atana qira'atal dhakirin, wa ruku'ana ruku'al mutawadi'in, wa sujudana sujudal mutadarri'in, wa zunubana zunubal mustaghfirin, wa niyatana niyatal mukhlisin, wa a'malana a'malas salihin, birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara, wa lijaddina wa lijaddatina wa liikhwanina wa liakhawatina wa liustazina wa limuallimina wa limashayikhina wa liauladina wa liazwajina wa lijami'il mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya' minhum wal amwat. Innahu qaribun mujibud da'wat, ya qadil hajat, ya rabbal alamin. Ya Allah yang maha agung, pada sore menjelang maghrib ini, ya Allah, kami semuanya menadahkan tangan ke hadiratmu, menyampaikan harapan dari lubuk hati kami yang dalam. Jadikanlah acara kami pada hari ini bersilaturahmi, yang sudah dimulai sesudah salat zuhur tadi, ya Allah, sebagai untuk menghubungkan kasih sayang, membangun ukhuwah Islamiyah yang telah dimulai oleh Nabi kami, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadikanlah kami hamba-hambamu yang saleh dan salehah, ya Allah. Jauhkan kami dari perbuatan maksiat dan mungkarat. Bimbinglah langkah kami menempuh jalan yang lurus, ya Allah. Jauhkan kami dari bala dan siksa. Lindungilah negara kami tercinta ini dari segala macam fitnah dan adu domba. Jadikanlah negeri kami aman, tenteram, sejahtera, ya Allah. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Jadikanlah anak generasi kami, yang laki-laki yang perempuan, menjadi anak-anak yang saleh dan salehah. Hindarkan mereka dari minuman keras, hindarkan mereka dari LGBT, hindarkan mereka dari sodomi, hindarkan mereka dari narkoba. Jadikanlah anak-anak kami taat dalam menjalankan agama Islam, ya Allah. Rabbana taqabbal du'a'ana, salatana, wa qiyamana, wa ruku'ana, wa sujudana, wa taqabbal minna, innaka antas sami'ul alim. Wa tub 'alaina ya Allah, innaka antat tawwabur rahim. Allahumma zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma zikrika wa syukrika bi husni ibadatik. Allahumma ja'alna bi rahmatika min ahlil jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Walhamdulillahi rabbil alamin. تقبل الله منكم منا ومنكم تقبل يا كريم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.